Alur semua tragedi cinta banyak kemiripannya. Entah Zainuddin dan Hayati, Qais dan Layla, atau Romeo dan Juliet. Bermula dari cinta yang tumbuh di jiwa, kemudian bertemu halangan yang membuat cinta tak bisa bersama di pelaminan, dan berakhir pada dua pilihan. Mati menderita, atau menjadi diri yang lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Pernikahan hanyalah satu-satunya jalan agar dua jiwa bertemu dalam alam nyata. Hal ini bersifat manusiawi. Kemanusiawian kita membimbing pada perasaan. Kemanusiawian kita juga menuntut setiap rasa ada tanggung jawabnya. Hanyalah dalam pernikahan, cinta jiwa menjadi sempurna. Semua rasa akan tumbuh dan berjalan di alam nyata, bukan lagi dalam alam jiwa dan khayal. Mereka mengaku cinta, tapi takut untuk menikah. Adalah mereka yang terlampau lama hidup dalam dunia angan. Mereka khawatir jika rasa tak seindah pelangi dalam alam nyata. Mereka yang senang menikmati rasa, tapi takut dengan tanggung jawab, adalah pengecut yang tak pernah berani bertemu kenyataan. Memang kenyataan dalam pernikahan tak berjanji akan selalu indah, tapi seperti dikatakan Aristoteles, dalam kacamata apapun, pernikahan tak pernah salah. Jika kau dapati istrimu baik, kau akan jadi manusia yang bahagia. Tapi jika kau temui istrimu tidak sebaik seperti yang kau bayangkan, kau akan jadi manusia yang pandai bersabar. Islam adalah agama yang peduli pada kemanusiaan. Nilai dalam Islam akan ramah dengan sisi kemanusiaan. Karenanya, Islam sangat peduli pada perasaan orang jatuh cinta. Sabda Rasulullah, tiada terlihat bagi dua orang yang saling mencintai yang seperti pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karenanya, setiap tragedi cinta adalah tragedi kemanusiaan. Menjodohkan kepelaminan mereka yang telah jatuh cinta adalah tradisi kenabian. Islam memudahkan semua jalan menuju pernikahan. Semua ditata sesederhana mungkin agar tak ada yang terhalang cintanya karena tradisi, adat, harta, keturunan, atau hal-hal lainnya. Namun apapun sebabnya, jika cinta ini tak mungkin lagi diusahakan ke jenjang pernikahan, maka lupakanlah. Adalah Talhah bin Ubaidillah, pemuda Quraisy cerdik yang membela Nabi mati-matian di Medan Uhud, tempat ia menemukan momentum kepahlawanannya, menemukan momentum membuktikan cintanya pada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq, jika teringat akan perang Uhud, ia berkata, itu adalah hari Talhah seluruhnya. Akan tetapi, tiap jiwa mempunyai sisi kemanusiaannya. Suatu hari ia berbicara dengan Aisyah, istri Rasulullah. Tak lama Rasulullah datang dengan wajah mengisyaratkan ketidaksukaannya. Talhah menyadarinya lalu undur diri. Dalam hati ia berkata, Rasulullah melarangku berbicara dengan Aisyah. Tunggu saja, ketika Rasulullah wafat, tak akan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah. Ia pun menyampaikan hal tersebut pada salah seorang sahabat. Allah mengetahui ucapan Talhah, lalu turunlah wahyu. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Quran Surat Al-Azhab ayat 53. Kali ini bukan adat, tradisi, harta atau keturunan yang menjadi pemisah cinta jiwa. Kali ini syariatlah yang menjadi pemisahnya. Kedudukan syariat selalu ada di atas perasaan. Ketika ayat itu dibacakan padanya, Talhah langsung memerdekakan budak-budaknya, menginfakkan unta-unta yang dimilikinya, dan berumroh dengan berjalan kaki menuju Mekah sebagai tanda pertaubatan atas perkataan yang telah diucapkannya. Kelak, dididiknya putri kecilnya dengan baik hingga menjadi pesona di zamannya. Permata kecil cantiknya tersebut ia beri nama serupa dengan orang yang dikagumi, Aisyah.
Cinta adalah perasaan lumrah yang ada pada tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Hanya tanahnya sajalah yang berlainan dalam menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah pengkhianatan, kepalsuan, kesewenang-wenangan. Akan tetapi, jika ia jatuh pada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, serta budi pekerti yang tinggi. Jika cinta telah diizinkan tumbuh dalam hati, rawatlah ia untuk tumbuh lebih berarti. Jatuh cinta tak terlalu sulit, tapi follow up cinta jauh lebih sulit. Follow up cinta adalah menyatukannya bersama dalam pelaminan. Follow up lainnya adalah dengan mengalihkan energi cinta pada hal lain atau objek lain jika cinta tak mungkin bersama. Pada keduanya butuh keberanian. Butuh keberanian untuk mengajak orang menghabiskan usianya menua bersama kita. Butuh pula keberanian untuk menerima kenyataan cinta kita tak bisa dilanjutkan dan haruslah dialihkan. Serupa pengalihan cinta Zainuddin pada Hayati atau Tolhah pada Aisyah. Cintanya tak mati, ia hanya bermetamorfosa pada objek yang lain. Zainuddin mengalihkan objeknya pada sastra dan yatim duafa, sedangkan Tolhah pada anak keluarga dan agamanya. Mereka pemilik hati yang kuat, yang mengerti tak selamanya keinginan terwujud, tak selamanya rasa bertemu muaranya. Mereka jiwa yang meyakini ada takdir yang telah tertulis, ada cinta yang tak bisa dipaksakan. Semua telah terjadi, tapi kebaikan tak pernah boleh mati. Mereka mengalihkan kebaikan-kebaikan cinta pada objek yang lain hingga energi cinta mengalir menjadi manfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bumi tempat ia berpijak. Biarlah takdir yang menyatukan kita, bukan semata cinta. Cinta belum tentu berakhir pada takdir untuk bersama, sedangkan takdir mungkin saja mengenalkan kita tentang cinta yang sebenar. Setelahnya, cinta tak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta terkadang membawa derita, tapi ia tak pernah mendendam, tak pernah membalaskan dendamnya. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala muncul kebencian, di sana awal kesengsaraan.